waspada untuk daerah hilir, waspada untuk daerah hilir aliran sungai Cibesi. Banjir bandang terjang dua aliran sungai Cikeruh dan sungai Cibesi di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada hari Jumat, Desember 2021. Sedikitnya 4 desa terdampak terjang aliran deras dua sungai ini. 4 desa tersebut yaitu Desa Cikeruh, Desa Sayang, Desa Mahargali, dan Desa Cipacing. Desa Cipacing menjadi titik terparah banjir dengan ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Bahkan, sejumlah warga harus menyelamatkan diri dengan naik ke atap genting rumah. Penyebab banjir yang melanda kawasan Jatinangor dan sekitarnya, selain hujan deras, juga diakibatkan sistem saluran air di Tol Cisumdawu. Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, saat meninjau lokasi tersebut pada hari Sabtu, 25 Desember 2021. Menurutnya, kondisi serupa terjadi di kawasan Desa Cileles. Beberapa saluran air dari Tol Cisumdawu mengalir ke saluran air warga yang berada di bawahnya, sehingga mengakibatkan terjadinya luapan air.